Mau ke depan? Di sini aja. Lu, katanya kembali ke pembicaraan di depan. Ini mau ke depan. Di sini aja. Oh, kalau begitu kembali ke pembicaraan di sini deh. Nah, sebelum kamu lanjut nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe. Subscribe this channel. Nyalakan loncengnya juga ya. 3, 2, 1. Udah. Nah, wow. Gitu dong. Thank you ya udah subscribe. Saya bukan ninja. Cari yang lain aja ya. sebentar, Nay. Aduh, Cak Bro gimana sih? Kita terima aja. Siapa tahu jadi penjaga samurai itu duitnya lebih gede daripada las ini. Karena saya loyal, cinta profesi. Ya, sekali tukang las tetap tukang las, hidup tukang las. Ah, yaudah, saya nggak mau ikut lagi, udah. Sini aja. Udah, apa-apa. Cabut itu ganjel. Tuh, jalan dah. Sekarang dorong. Oh, yaudah. Loh, kok malah pergi sih, Bang? Cuman bantuin dorong doang, Neng. Bantuin yuk. Berat, Neng, tanyakan. Oh, boleh. Kita kan belum pernah lihat barang, Pak Alex. Kalau begitu, Sesmela boleh lihat barangnya sekarang. Bagaimana kalau kita ke rumah saya? Oh, kita ada meeting dengan Dewan Komisaris. Mungkin baru bisa 2 hari lagi, Pak Alex kasih tinggal pen nomor telepon dengan alamat rumah. Tapi Ses, harganya udah deal 1,5 kan? Oke. Tapi kalau memang bikin kecewa, kita boleh kasih turun harga, toh? Boleh. Deal. Deal. Pak Alex masih mau lihat hiburan? Oh, terima kasih. Saya masih mau. Oke. So cukup. Hiburan so selesai. Alhamdulillah. Nyanya. Ini tukang lasnya. Kebetulan beli 1, dapat 2. Aduh, kamu kita direken piring melamin. Buat apa tukang las? Buat jagain samurai. Kan tadi nyonya yang suruh, gimana sih ini nyonya? Kamu nih gimana sih? Saya kan tadi bilang cariin tukang las untuk ngelas pintu depan. Gimana sih? Ya nyonya. Gimana jadinya nih? Maksudnya nyonya, jadi kalian disuruh ngelas samurai di pintu pagar. Ini sebenarnya betul atau enggak ini? Mana saya tahu, Cak Bro. Rumah saya kan enggak ada pagernya, jadi enggak butuh samurai dong. Oh, itu saya tahu. Jangankan pagar kalau di rumah sampean, orang pintu aja enggak ada. Sayur, sayur. Bagina, tunggu. Bentar, Mbak. Apa toh cari kerupuk kulit ya? Enggak ada, saya enggak bawa. Ih, siapa yang cari kerupuk kulit? Oh, gosip ya? Aduh, ntar aja saya jualan dulu kalau udah habis baru gosip ya. Tunggu, Mbak. Ih, siapa yang mau gosip? Saya cuma mau nanya. Situ lihat kucingnya Tante Eva enggak? Mukanya mirip Tante Eva. Aduh, kalau mukanya saya enggak ingat, Mbak. Mirip Tante apa, Om ya? Yang jelas, Tante Eva lagi nyuruh saya buat nyariin tuh kucing. Kucingnya mahal loh, Mbak. Makanya Tante Eva mau ngasih upah saya 100.000 kalau saya dapetin tuh kucing. Cincinnya kayak apa tuh? Apa brewokan, apa jerawatan, apa alisnya tebel, apa kumisan, atau... Ih, kucing cewek kok brewokan. Namanya Murai, Mbak. Murai. Jangan-jangan nama panjangnya samurai, yo? Iya kali ya. Lah, tapi kok Mbak Gina tahu nama lengkapnya samurai? Tadi pembantunya Nyonya Alex tuh bilang sama saya kalau dia itu lagi cari orang untuk jadiin kucingnya, namanya samurai, supaya gak dicuri. Berarti kucingnya Tante Eva ada di rumahnya Nyonya Alex dong. Lah mungkin aja, coba aja kamu cek. Ya udah, saya kesana ya, Mbak ya. Ya, hati-hati ya. Yo, semangat. Bos, maaf bos. Kayaknya ada yang gak beres deh, bos. Gimana? Yang udah beres? Aduh bos, bukan pakaian bos yang gak beres.
tapi Sesmela yang punya rencana nggak beres, bos. Maksud kamu? Tadi Sesmela minta alamat rumah dan nomor telepon kita, bos. Jangan-jangan Sesmela mau mencuri samurai kita, bos. Kamu tuh jangan paranoid gitu dong, Gung. Kamu tuh harus yakin kalau samurai kita tuh aman. Oke, siap, bos. Saya harus yakin bahwa samurai itu aman. Bos mau telepon nyonya ya, bos? Iya, mau suruh jagain samurai, biar gak dicuri orang. Ya, tadi suruh saya yakin bahwa samurai itu aman. Gimana sih, bos? Kamu harus yakin, tapi saya boleh tidak yakin. Karena saya bos kamu. Cak Bro, ini begini, apa melintang nih? Tengkurep. Jadi tes-bantes bagaimana bagusnya. Kamu tuh tanya terus. Makanya jadi kenaik terus, sampean. Ya udah, Cak Bro yang megang, saya yang ngeles. Pintunya mau dilas. Jangan-jangan benar nih. Kucingnya Tante Eva ada di rumah itu. Biar kucingnya nggak kabur, pintunya sama pagarnya dilas. Harus lapor Tante Eva nih sekarang nih. Katanya tadi pembantunya bilang samurai dilas sama pagar. Enak aja, samurai saya tuh mahal banget, tau gak? Yang mau dilas itu ini nih, grendel ini. Gimana sih? Oh, maksudnya grendel jadiin satu sama samurai? Sama gigimu. Saya gak kenal sama Bu Emi. Saya kenalnya sama Pak Burhan. Tapi ini bukan rumahnya Pak Burhan. Lian, kamu tuh dari tadi teleponan sama siapa sih? Kok gak selesai-selesai? Ini ninya, orang salah sambung. Ya ampun, udah tahu salah sambung kok malah dilayanin. Saya tutup teleponnya. Bukan gitu ya, Yen. Tutup kayak gini nih. Aduh, kamu tuh susah banget sih diajarin. Ya dedenya, saya mau ke belakang dulu ya, Nyah. Oh iya, kalau ada telepon salah sambung lagi, Nyonya boleh panggil saya. Sore. Bantu zaman sekarang hobinya telepon sama salah sambung. Iya, kembali ke pembicaraan kita di depan tadi. Mau kemana? Mau ke depan? Di sini aja. Lu, katanya kembali ke pembicaraan di depan. Ini mau ke depan? Di sini aja. Oh, kalau begitu kembali ke pembicaraan di sini deh. Serah deh. Jadi gini bang, saya ini lagi cari orang yang mau ngejaga samurai saya ini supaya dia tuh gak dicuri. Ini tuh gak aman banget, apalagi kalau suami dan pengawal saya gak ada di rumah. Kalau abang sama anak buah abang bersedia, saya mau kasih gaji sebesar 5 juta rupiah. Gimana? Kalau saya, kayak oke saja kalau saya. Cuma satu, jangan sampai anak buah saya tahu kalau dapat gaji 5 juta. Kenapa? Alergi, bisa stres dia. Aduh, setiap hari kalau pegang paling besar cuma 100 ribu. Lebih-lebih, waduh katelen dah iya. Tapi kok malah abang yang garuk-garuk? Ketularan anak buah saya. Kenapa itu? Kata iya. Belum dapat uang sudah stres. Alergi. Itu kenapa berisik sekali sih? Pintunya gak bisa kebuka. Masa sih? Tapi bisa kok. Ya ini buktinya kagak bisa. Marmut, bagaimana mau bisa wong sampian ngelasnya sama lubang slotnya? Tadi yang saya ngelas slotnya doang. Lubangnya bandel kali, ngikut-ngikut. Gak mungkin lubangnya ngikut. Dia itu udah terlatih untuk mandiri. Ikut demo aja gak pernah. Ini lubangnya, bukan mahasiswa. Iya. Aduh, ini gimana kalau keluarga saya mau masuk? Pakai eskalator aja, Nyonya. Eskalator? Mau air es aja tak keluar dari tadi. Kok eskalator? Nyindir. Enggak, maksud saya. Iya. Yayan, ambilin air es dong. Sama sirupnya, Nyonya. Kacang sekalian, Nyonya, kacang. Shhh.
Tak sopan kamu, ah. Martabak. Ada kacangnya juga, Cak Bro. Maksudnya martabak telur. Banyak bener. Yan! Hai, Mbak Gina. Jengkolnya masih ada nggak? Nggak ada, Bos. Udah habis. Udah habis, Bos. Orang rumah jadi beli jengkol nggak tadi? Coba kamu tanya. Mbak Gina, Nyonya Alek tadi beli jengkol nggak? Nggak, Bos. Boro-boro beli jengkol. Beli sayuran aja nggak. Nyonya sama pembantunya malah sibuk nyariin orang. Katanya buat jagain samurai, biar nggak dicuri orang. Kagak jadi beli, Bos. Katanya Nyonya tadi sibuk cari orang untuk jagain samurai. Samurainya mau dicuri orang, Bos. Hah? Samurai mau daya nyuri? Cepet jalan ke rumah! Cepet ke rumah! Jengkolnya jadi kan? Enggak! Udah buka lah! Cepet jalan! Iya, Bos. Siap. Walah, takut kehilangan kucing aja kayak takut kehilangan berlian. Sekarang orang-orang enggak beres.